attention dekat dia memang media. Kau tengok masa dia tengah minum air pun semua cameraman ambil gambar dia. Okay guys, kembali lagi untuk preview kali ni di pusingan cukup akhir. Dah masuk pusingan 8 yang terbaik ni. Sekarang ni aku nak preview game Morocco lawan Portugal. Nampak baju merah, baju Portugal dengan Morocco lah. So aku nak cerita pasal Morocco dulu sebenarnya. Morocco dikendalikan oleh Walid Redragui. Macam aku cakap sebelum ni, di bawah kendalian dia belum lagi tewas dalam 7 game. Sebab apa dalam 7 game, beliau diambil alih skuad Morocco ni pada 31 Ogos 2022. Aku rasa dalam masa 3 bulan je preparation dia sebelum ke World Cup. So dia ada dalam 3 atau 4 game saja sebelum pergi World Cup tu untuk blend team dia, untuk cari keselesaan team dia. So dalam grouping, macam aku cakap, tak tewas, diorang seri 0-0. Lepas tu menang 2-0 dengan Belgium. Lepas tu last kali menang 2-1 dengan Canada. Okey, lepas 7 game tanpa kalah ni, dia dah 4 menang, 3 seri lah, termasuk dalam grouping, termasuk lawan Spanyol hari tu. So macam aku cakap, diorang tim Morocco ni kebanyakannya 20 player diorang bermain di Eropah, hanya 6 saja bermain di Liga Asia dan ada juga di Liga Morocco lah. Okey, kalau kita nak cerita pasal Morocco ni, dia menjadi tim yang keempat daripada Afrika yang layak ke quarter final. Nampak, tapi tak ada tim daripada Afrika yang layak ke semifinal lagi. Macam tim Asia at least dah ada sampai semifinal lah. So macam 1990 Cameroon tewas di suku akhir dengan England extra time. Lepas tu 2002 ada Senegal tewas juga, masa tu ada golden goal, tewas dengan Turki 1-0. 2010 yang paling aku rasa, Ghana tewas dengan Uruguay penalty time tu. Hampir-hampir nak buat kejutan apabila Ghana boleh mara semifinal buat pertama kali lah untuk tim Afrika. Malangnya tu hand of God Suarez dengan Asamo Gyan penalty tak masuk. So sekarang Morocco jadi tim keempat yang layak ke suku akhir dan mungkin boleh mencipta sejarah layak ke separuh akhir. Tapi kena menewaskan Portugal. Okay, nak cerita pasal setelah 12 tahun tak ada tim Afrika layak ke suku akhir dan akhirnya Morocco berjaya. Sebab aku tengok Morocco ni, kalau kita tengok daripada sejarah dia, 2002 sampai 2014 tak layak World Cup. Last diorang layak pusingan 16 pada tahun 1986. Lepas tu diorang tak layak World Cup sampai 2018 baru diorang layak balik. Nampak tak jauh tu? So 2022 diorang buat sejarah baru, layak ke suku akhir. Okay, masa 2018 tu diorang sama grup dengan Portugal dengan Spanyol. Nampak? Diorang sama grup Spanyol, dia dah kalahkan. Masa tu ada dalam grouping, Portugal dengan Spanyol lah layak ke pusingan seterusnya dalam grouping tu. Sebab masa tu Portugal, Spanyol sama 5 point, Morocco 4 point time tu. Tapi Morocco tak layak. Kali ni dia dah kalahkan Spanyol. Ni mungkin nak kalahkan Portugal, nak balas dendam 2018. Masa 2018 tu dikendalikan oleh ni jurulatih Arab Saudi sekarang ni, Hernan Ramnat. Betul kau sebut. So 2018 dia yang bawa Morocco lah sampai ke pusingan akhir Piala Dunia tu. Begitu tak apa, aku tak nak cerita. Sebab Morocco ni mungkin boleh jadi tim underdog yang apa ni, yang dark horse mengalahkan tim-tim besar. Sebab ni Morocco satu-satunya tim yang hanya bolos satu je kat World Cup kali ni. Itu pun onggol masa lawan Canada. Onggol, tak ada orang lagi boleh bolos untuk lawan Morocco ni. Of course kalau kita tengok, tim Morocco ni bukanlah tim yang control game, control position. Termasuk grouping ada tiga game lawan Spanyol hari tu. Empat-empat game ni diorang tak control position pun. Diorang hanya menguasai bola bawah 30%. Paling tinggi pun lawan Canada hari tu, tak silap aku, dalam 40%. So lain semua, diorang bukan tim yang control position. Diorang tim yang counter attack, tim yang bila main set piece, bila ada peluang chance, diorang convertkan benda tu. Cuma Morocco ni kekurangan dia tak ada clinical striker je. Yang lain semua dah cantik lah. Kalau tengok keeper ada Bono, kita tahu kan Bono save 3 penalty masa lawan Spain. Of course kalau defending, captain orang Roman Saiz hari tu lawan Spain, gentle, baik gila. Dan Ashraf Hakimi, back kanan muda yang sedang meningkat naik kan. So kita tengah, kita ada Amrabat. Okay, ni aku cerita pasal Amrabat. Amrabat ni masa dia berjaya kunci Busquets, Pedri dengan Gavi tau. Dan midfield Spain mati walaupun diorang kuasai ikut game almost 80%, 1050 passes, tapi tak boleh nak buat game. Amrabat memang kontrol, matikan tiga-tiga gerakan ni. Sebab aku baca artikel tadi,
Amrabat dia 12 jam sebelum game start, dia stay sampai 3 pagi dengan dia punya fisiologi dengan doktor Morocco untuk, sebab dia ada kecederaan, dia nak main juga. Dan dia kata, tak apa, saya sanggup ambil injection untuk main. Kau nampak dia ambil injection untuk main dan main sampai 120 minit tanpa, aku rasa tanpa nampak dia macam injet pun sebenarnya. Amrabat memang aku salute lah. Dan untuk key point lawan game Portugal ni, of course kalau kita tengok macam aku cakap, preview lawan Brazil, Portugal and Brazil ada the best squad untuk World Cup kali ni. Kalau Amrabat berjaya kunci dua player, Bruno Fernandes dengan Bernardo Silva, confirm Morocco boleh pergi. Sebab Morocco team kalau key player dia kena kunci, confirm tak boleh nak buat game. So untuk Amrabat yang kawal tengah, dan kita ada dia punya attacking lah, Boufal dengan Hakim Ziyad, winger diorang kan. So Boufal ni aku agak terkejut, prestasi dia dekat World Cup ni agak memberangsangkan. Bila main kat SO Anthem, aduh tak berapa menjadi tau. Aku macam kecewa sebab orang nampak dia macam gaya-gaya dia macam marah sikit, tapi dekat SO Anthem tu tak menjadi. So dia pindah, baru dia dapat balik rentak dia. Hakim Ziyad kita tahu, seorang boleh main attacking, boleh main winger dan juga boleh main force 9 kan. Tapi ni satu benda yang aku baca tadi dengan tentang Hakim Ziyad, start pada tahun 2015. Okay, aku ambil cerita sikit. Sebab masa 2018 tu, sebelum dia wakili Morocco, aku tak ingat legend daripada Belanda, aku tak ingat siapa dia, dia maki Hakim Ziyad, kata kamu pilih Morocco, kamu bodoh, kamu salah. Sebab dia lahir di Belanda, dia membesar di Belanda, cuma ayah dia daripada Morocco lah datang ke Belanda untuk untuk bekerja kan. Tapi Hakim Ziyad kata masa 2018 tu Belanda tak layak World Cup, dia layak World Cup, dia berjaya, dia berjaya balas balik lah benda tu kan. So Hakim Ziyad starting pada tahun 2015 tak diwakil Morocco ni, dia tak ambil satu sen gaji, satu sen allowance sepanjang wakili Morocco sampai sekarang. Segala duit allowance dia, segala duit bonus dia, segala duit gaji dekat Morocco ni dia bagi kepada staff-staff Morocco, dan dia donatkan kepada keluarga miskin di Morocco. Hakim Ziyad, you my man. Dan aku Morocco ni, cuma aku pelik sebab striker dia bukan striker yang clinical tau. So banyak masa lawan Spain tu, Spain walaupun control game hanya satu, hanya ada satu on target, tapi Morocco ada hanya 3 on target, tapi 3 on target tu peluang keemasan. Kalau Morocco ada striker yang clinical, mungkin lebih cantik. Sebab aku pelik bila aku check Munir Haddadi, bekas pemain Barcelona, dia tak dipanggil untuk squad World Cup kali ni. Aku tak sure injet ke apa tau. So itu untuk squad Morocco lah. So of course kalau kita nak cerita pasal Portugal, kita balik kepada cerita pasal Portugal. Fernando Santos, dia dah ambil alih lama daripada dari tahun 2014 sampai 2022. Of course kejayaan ada, Euro 2016, Nation League, juara pertama Nation League 2018. Dan untuk World Cup kali ni pun, of course kalau kita tengok pusingan 16 dia bantai New Zealand 6-1 tau. Itu memang aku sangat terkejut dengan kontroversi-kontroversi yang melanda aku dengar. Macam mana Cristiano Ronaldo didudukkan dekat bench, dan aku dengar masa Cristiano Ronaldo semalam tak datang training lah, tapi Cristiano Ronaldo nafikan, FA Portugal pun nafikan, tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma tadi aku dengar PC Otavio bagi tahu bila Cristiano Ronaldo dapat tahu dia tak main, dia dapat tahu Gonzalo Ramos yang main, dia pergi dekat Gonzalo Ramos, dia pergi dekat semua player dia dekat dalam dressing room, dia kata we fight for our nation, untuk negara kita. Tak kisah siapa yang main, siapa yang score, we fight for it. Itu benda yang belakang media yang tak tahu lah. Sebab aku tahu, of course, Cristiano Ronaldo ni nama besar. Intention dekat dia memang media. Kau tengok masa dia tengah minum air pun, semua cameraman ambil gambar dia. Padahal dekat sana ada player-player lain tengah untuk bergambar bersejarah berkumpulan tau. Dia yang minum air pun kamera ramai. So, intention memang dekat dia, of course. Aku tahu walaupun Cristiano Ronaldo, Ozil pun ada update tadi, Ozil kata tak untuk player yang berusia 37 tahun hanya lagi beberapa hari nak masuk tahun depan 38 tahun, dia tak mampu jaringkan seperti dulu 50 gol. Tapi you nak cari player yang konsisten, dia dengan Messi secara konsisten 15 ke 20 tahun every game, lebih 30 gol, lebih 10 assist setiap musim, tak semua dapat konsistensi 10 ke 15 tahun. Maybe setiap player yang perform pun, Maradona ke siapa-siapa ke, 5-6 tahun je. Lepas tu drop. Diorang ni dua ni 10 ke 15 tahun. Itu yang Messi tahun lepas off kejap, tahun ni dapat balik. CR tahun lepas yang perform, season ni dah off dengan masalah-masalah yang dihadapi lah. So aku rasa squad Portugal ni, Fernando Santos orang yang bijak, dia dah pegang Portugal lama, dia dah pun kawal Cristiano Ronaldo dah lama. So aku tahu dia nak handle big star ni sebenarnya. Aku rasa tak ada masalah untuk Portugal. Untuk lawan Morocco ni aku rasa still akan menggunakan squad yang sama,
Cristiano Ronaldo mungkin akan berada di bangku simpanan sekali lagi. Kalau kita tengok Pepe, of course satu lagi nama besar Pepe. Kalau ikutkan Pepe tahun depan dah 40 tahun. Dia dah 39 tahun 10 bulan weh. Di usia 39 tahun dia boleh beraksi di pentas tertinggi dan dia menjadi penjaring tertua di peringkat kalah mati Piala Dunia. Kalau peringkat kumpulan ada yang lagi tua lah. So dia pegang rekod tu di peringkat kalah mati. So yang lain untuk kita cerita pasal Portugal ni, head to head Morocco pernah menang sekali pada tahun 1986. Time tu Morocco layak sampai ke pusingan 16. Dalam grouping Morocco kalahkan Portugal 3-1. Dalam masa tahun 2018, dalam grup yang sama juga Morocco kalah 1-0 hasil jaringan Cristiano Ronaldo. Masa tu dia tanduk kat selaku corner. Dan untuk lain-lain aku boleh cerita, okay, macam aku cakap sebelum-sebelum ni, key player ada pada Portugal ni adalah Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Sebab apa? Dua midfield ni all-rounder midfield, bantu defend, bantu tengah, bantu atas, bantu attacking dan buatkan game kat tengah tu, create chances, assist. So untuk Bruno ni aku suka dia dah kembali seperti Bruno yang mula-mula dia masuk MU. Sebab aku memang minat MU kan, so dia dah dapatkan rentak dia dekat situ. Yang lain aku rasa Bruno ni, ini untuk fakta, Bruno starting season 17-18 sampai season sekarang ni, setiap season lebih 30 gol assist and 30 gol and assist. Gabung lah combine GA dia. So Bruno have a need some respect lah untuk fan-fan ni sebenarnya. Dia memang orang selalu compare dengan KDB. Tapi bila aku tengok stat tu, wow, memang amazing dia punya stat tu. Walaupun season lepas dia off dengan dengan Manchester United, tapi dia still dapat lagi 10 gol 14 assist season lepas dengan Manchester United. So campur dengan Portugal lebih 30 gol and 3 assist. So untuk Bruno, buat salute lah. Sebab aku cakap, sebab aku kata dua player ni lah, Bruno dengan Bernardo. Kalau Amrabat berjaya kunci dua player ni, mati lah Portugal. Aku rasa itu saja. Dan prediction aku, bila aku tengok sama dalam betting-betting, buki-buki, prediction pandai-pandai, Portugal akan menang tight 1-0. So prediction aku pun memang nak mengharapkan Morocco menang. Tapi on paper macam aku cakap, Brazil and Portugal ada the best squad lah. Tapi aku tak memandang rendah Morocco boleh buat kejutan. Macam aku cakap, kalau Amrabat berjaya kunci Bruno and Bernardo, Morocco ada peluang. Okay, itu saja untuk review suku akhir kali ni. Dan next week kita akan ada hari Rabu ni, Rabu dengan Khamis akan ada separuh akhir preview. Aku dengan awak akan buat macam biasa sampai final. Okay, terima kasih yang support. Aku agak cakap sangat, macam aku cakap tak sampai view yang kita nak. Terima kasih. Jangan lupa support Harimau Melayu kita. Akan ada friendly, akan ada AFF Suki Cup 2022 ni. Okay, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa next preview akan datang. Ciao guys.